Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ahmad San Hakim dari SMA Negeri 2 Tegal. Pada lomba TBK kali ini yang mengusung tema Generasi Milenial Peduli TBC Indonesia Sehat, saya akan bercerita tentang hati-hati TBC. Suatu ketika, di sebuah rumah ada seorang ayah yang sedang duduk di depan teras rumah sambil bermain HP, sambil mencari informasi. Wah, sampai sekarang penyakit udah makin banyak aja nih. Kemudian datang seorang anak yang tiba-tiba memanggil bapaknya untuk memeriksa informasi tentang TBC. Pak, pak, ini ada informasi pak tentang TBC, tapi sebenarnya TBC itu apa pak? Masa kamu gak tahu? Anak zaman sekarang udah ada HP, udah ada kuota, masa udah tahu sih tentang TBC? Kamu gak tahu pak, dulu main HP doang pak, cuma main YouTube sih pak. Yaudah, duduk. Ini yang bapak jelaskan. TBC itu penyakit yang menyerang paru-paru, melalui udara masuk ke hidung, terus menyerang paru-paru. Dan TBC ini sangat berbahaya bagi sistem pernapasan kita. Paham? Bye.
dari sini, dari cerita bapak tadi, apakah kamu paham? Paham sih pak. Paham semua makanan teman bapak sama bapak pak. Astagfirullah. Gini-gini. Buat kamu aja ya. Gak usah deh, gak usah jelasin kesana kemari tentang TBC, ceritain kesana kemari tentang TBC. Bakalan gak paham. Kamu pun jelasin beberapa kali bakalan gak paham. Iya juga sih pak. Nih, gini, bapak punya tip khusus untuk kamu yang bisa mengenal TBC. Caranya, kamu buka informasi dalam HP kamu itu, buka informasi tentang TBC. Itu akan muncul semua dan apa yang bapak ceritain tadi bakalan sama dengan apa yang kamu informasikan tadi. Paham pak. Terus gimana cara obat ini pak? Nah ini cara obatinya itu cuma satu sebenarnya. Sebenarnya cuma satu, yaitu jaga kebersihan, selalu menjaga kebersihan, itu saja cukup menurut papa. Oh, itu ya pak. Nih, ada satu pesan untuk kamu dan pesan untuk semua. Tetap jaga kebersihan walaupun anda di rumah ataupun anda di manapun. Gunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan protokol kesehatan dan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Itu saja cukup. Oke pak, siap laksanakan ya. Siap pak, berangkat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Satu pesan, tetap jaga kebersihan dan selalu gunakan alat pelindung diri. Jaga generasi masa depan agar tetap sehat dan sukses untuk menjalankan Indonesia Maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.